Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, dan yang kurang sehat semoga lekas sembuh ya teman-teman ya. Berjumpa kembali dengan saya di JI Channel atau Jailani Iskandar Channel ya. Kali ini saya ada di taman ini ya, taman lagi. Di Pantai Prestasi ya teman-teman ya, yang ada di ini ya, di Tangerang ya teman-teman ya. Tepatnya di Jalan Karang Serang Raya, Kecamatan Sukadiri ya, Sukadiri, Kabupaten Tangerang, Banten ya teman-teman ya. Jadi ini healing tipis-tipis ya sore hari ya. Jadi menikmati apa namanya, menikmati sunset ya teman-teman ya. Di sini untuk fasilitas sih cuma kelihatannya cuma gazebo ya, mengucasi teman-teman, cuma ada gazebo, jadi bisa duduk dan nongkrong di sini ya teman-teman ya. Terus nih sini spot selfie-nya kayak begini ya teman-teman ya. Jadi spot selfie-nya bagus nih, ada apa namanya, di lantainya ada ijo-ijo. Ijo ya apa biru nih warnanya nih kalau begini ya teman-teman ya. Terus di atasnya tuh ada tulisan prestasi ya. Jadi kan dinamain ini Pantai Prestasi ya teman-teman ya. Jadi jadi teman-teman bisa healing tipis di sini. Healing tipis-tipis di sini teman-teman ya. Jadi apa namanya? Untuk nongkrong sore hari bareng pacar mungkin ya, pacar, pasangan gitu teman-teman ya. Terus keluarga ya. Di sini soalnya agak banyak gazebonya. Terus asik banget tempatnya. Terus pas kita masuk ada kayak sebelah kanannya habis parkir motor atau mobil ada itu ya, ada burung, ayam itu dikandangin teman-teman ya. Nanti di akhir video ada kelihatan ya, kandang burung dan ayam. Terus ada kayak apa ya, kelinci apa kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi ya buat anak-anak asik juga lah kesini ya teman-teman ya, bisa melihat ayam, burung gitu ya. Ini ada kandangnya gitu pas kita habis parkir motor ya. Kalau saya ini sudah ke pantainya ya. Jadi pantainya kayak begini ya teman-teman ya. Jadi ya airnya sih kurang bagus ya. Kalau ini sih nggak sebening kayak di Kepulauan Seribu ya, kayak di Pulau Pari, di Pulau, pokoknya kayak gitu ya. Kalau di, ya maklum lah, air Jakarta ya, air Tangerang dan Jakarta ya, pokoknya jadi kayak begini ya, agak keruh begitu ya, nggak terlalu bening bagus gitu teman-teman ya. Jadi di sini banyak ABG ini kayak begini pada nongkrong duduk gitu teman-teman ya, foto-foto. Jadi pokoknya sih untuk nongkrong sore hari asik banget ya di sini teman-teman ya, pemandangannya indah gitu ya. Untuk saat ini kalau tiket tidak ditarik ya teman-teman ya, tidak ditarik pungut biaya bayar tiket ya teman-teman ya, cuma bayar parkir saja ya. Untuk kendaraan mobil parkirnya 10.000, terus sepeda motor 5.000 rupiah. Dan kalau yang pakai sepeda ya teman-teman ya, yang lagi goes ke sini tadi parkirnya 3.000 saja ya. Jadi terjangkau banget ya teman-teman ya, cuma bayar parkir aja. Terus jangan lupa teman-teman ya, ini karena kan Tanjung Kait ya. Jadi di sepanjang jalan ini dekat sini itu, dekat Pantai Prestasi ini, banyak sekali rumah makan ya. Kayak seafood kayak begitu ya. Jadi teman-teman setelah nongkrong di sini bisa langsung cari tempat makan ya, menikmati ikan bakar dan sebagainya ya. Pokoknya seafood ya. Jadi enak banget lah teman-teman ya. Jadi sekalian ke sini sambil makan-makan, sambil nongkrong juga ya, bisa nongkrong di sini ya. Mau nongkrong dulu terserah, mau makan dulu terserah gitu teman-teman ya. Kalau nongkrong di sini cocoknya saat sore hari ya teman-teman ya, karena bisa menikmati sunset ya di sini teman-teman ya. Indah sekali pokoknya lah teman-teman ya. Silahkan dikunjungi. Jadi di sini itu tempat nongkrong dengan view laut ya teman-teman ya, dengan pemandangan laut yang indah ya. Jadi asik banget, spot selfie-nya bagus, apa namanya, spot fotonya gitu ya. Buat selfie-selfie sangat instagramable ya teman-teman ya, boleh di-upload ke Facebook, Instagram, IG lah sebagainya ya.
pokoknya anak-anak muda sekarang ya, ABG zaman now, anak muda zaman now lah. Jadi pokoknya keren banget Tangerang ini ya, pantai prestasi kerennya, silahkan dikunjungi teman-teman ya. Cuma fasilitasnya kayak gitu teman-temannya, nggak banyak ya, cuma ada gazebo kayak gitu aja, duduk-duduk nongkrong foto-foto ya sudah gitu teman-teman ya. Ini view-nya nih dari ini ya, dari jalan ini lagi berdiri nih. Jadi view atau tempat itunya, tempat selfie-nya ya. Terus di sini bisa selfie di sini teman-teman ya. Jadi kayak ada mural ya, mural tapi bagus juga ya tulisannya itu. Jadi jangan buang sampah ke laut intinya sih teman-teman ya. Jadi muralnya keren banget ini, membangun gitu teman-teman ya. Menyadarkan kita bahwa buanglah sampah pada tempatnya gitu teman-teman ya. Jangan ini ya, jangan sembarangan buang sampah ya gitu teman-teman ya. Jadi bagus ini muralnya, ini sangat membangun ya. Jadi itu jangan buang sampah ke laut gitu ya. Ya jadi keren banget mural yang membangun, dan keren lah mutasi ya. Jadi menyadarkan kita bahwa kita harus tertib ya dalam membuang sampah. Nah ini view-nya kayak begini teman-teman ya, jadi indah sekali. Terus bisa nongkrong-nongkrong di sini, duduk-duduk di gazebo-nya, bisa di pinggir jalannya kayak di trotoar duduk-duduk begini. Nah, enak juga teman-teman ya, sambil ngopi apa ngeteh gitu ya, bawa aja sendiri dari ini. Soalnya di sini saya gak lihat juga nggak ada yang dagang ya kelihatannya. Jadi di sini asik banget, bisa duduk-duduk ya kayak di trotoar kayak gitu tuh, kayak ada gazebo. Terus di sini juga nih saya nih jalan nih, di sebelah kiri nih ada yang lagi pacaran ini kayaknya nih. Tuh kan duduk tuh di bawah pohon kelapa tuh, adem ya, asik banget nih berdua nih. Asik banget ya teman-teman, aduh ngomongnya balelo. Teman-teman nih kayak begini kan berduaan tuh, aduh ceweknya senderan, aduh asik banget, serasa dunia ini milik berdua. Itu ya teman-teman ya. Pokoknya buat warga Tangerang silahkan dikunjungi ya teman-teman ya. Nah ini teman-teman ya, maksud saya ini ya, jadi ada kayak kandang begini, jadi isinya itu ada ayam kate ya, ada ayam kecil, burung, terus ada kelinci ya teman-teman ya. Jadi bagus sekali ya teman-teman ya, biar memperkenalkan anak dengan hewan-hewan ini ya, burung-burung kayak begitu ya. Oke teman-teman, kayaknya cukup sekian ya. Terima kasih banyak ya buat teman-teman semua yang sudah support channel ini. Dan yang baru menemukan channel ini juga saya ucapkan terima kasih banyak sudah mengklik video ini. Salam kenal dan salam persahabatan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.